pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Eko Putro Sanjoyo bersama rombongan melaunching pasar desa Kabupaten Majalengka di Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong. Menteri Desa juga memberikan bantuan dana embung sebesar 300 juta kepada Desa Majasuka, Kecamatan Palasah dan Desa Ligung, Kecamatan Ligung, serta bantuan desa wisata kepada Desa Girimukti, Kecamatan Kasokandel. Menteri Desa Eko Putro Sanjoyo mengakui dengan besarnya anggaran alokasi dana desa di Indonesia tidak tertutup kemungkinan awal mulanya banyak perangkat desa yang terjerat hukum. Turun. Kalau di awal-awalnya di tahun pertama tuh hampir tiap hari ada berita, bapak-bapak lihat dengan saya libatkan kepolisian, dengan libatkan kejaksaan, di tingkat kabupaten saya libatkan KPK, dan dengan bantuan teman-teman media sehingga masyarakat semua terlibat aktif, sekarang kita lihat kasus-kasus menurun sangat tajam. Kalau toh ada dalam hitungan 1-2 saja dan itu kasus bukan gejala umum lagi. Nah tentunya saya terima kasih kepada media yang mensosialisasikan kepada masyarakat, terus dibantu disosialisasikan agar masyarakat ikut mengawasi. Juga pada kepala desa tidak perlu takut, karena walaupun kita libatkan kepolisian dan kejaksaan, selama kesalahan itu administratif, mereka tidak berhak dikriminalisasi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribata TV, salam Tribata.